Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mirza di channel kesayangan kita semua, Media Mirza. Saya kali ini bukan mau mereview lagi, tapi ngasih beberapa tambahan. Nah, di video saya pertama bisa dicek di channel Media Mirza, di video di bawah, tren rumah minimalis judulnya. Nah, ini saya sedikit nambahi. Ini ada salah satu dari kami itu memberikan ada ornamen biar rumahnya itu kelihatan mewah. Nah, modelnya cuma 3 juta saja. Gimana sih model ornamennya yang saya maksud dengan hanya uang 3 juta? Oke, simak video berikut. Oke. Silakan, Mas. Oke. Yang saya maksud ornamen seperti ini. Ini adalah pemanis ya, pemanis rumahnya. Ini modelnya kayak gini dari atas ke bawah. Terus di bagian atas sudah dikasih terpotong terus dikasih lagi. Berarti ada dua bagian. Nah, kita mendekat, Mas. Kalau model-model kayak gini, nah kita cek ya untuk bahannya. Ini memang bahannya bahannya besi kayak gini. Kayak lempengan besi, ukurannya berapa mili ya ini? Kurang tahu sih. Nah, ini motifnya itu batik kayak gini. Nah, ini untuk warnanya ini sedikit gold. Nah, kok cocok juga kombinasi dengan tiangnya yang warnanya brown kayak gini, coklat ke kuningan kayak gini ya. Ini lumayan bagus modelnya ya kan. Ini mempercantik rumahnya nih kayak gini. Padahal cuma gini aja. Tapi ada plus minusnya. Yang pertama, kalau kelebihannya ini rumahnya kelihatan cantik. Terus kalau di foto itu ya kelihatan kayak modern gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga untuk menghalau air hujan masuk, jadi kelihatan nanti dikasih apa tirai atau bisa kayak gitu. Itu yang kedua. Nah, untuk kelemahannya itu kalau ini kemungkinan kalau ini sudah termakan usia atau sekitar 1 atau 2 tahun, ini bisa jadi ini catnya mengelupas. Nah, itu bahaya juga kalau punya anak kecil. Nah, itu bisa melukai atau bisa bosone tayengen kalau orang Jawa. Nah, itu kan juga enggak bagus. Nah, itu bisa juga tipsnya itu mungkin ini dikasih kaca, dilis pakai kaca dari atas ke bawah, atau memang apa ya, atau tiap kalau catnya mengelupas itu bisa dicat lagi kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini bagus juga, ini terinspirasi dari mungkin model-model rumah modern sekarang kan banyak yang model kayak gini. Ini kalau dilihat dari catnya lumayan rapi. Untuk karena ini besi ya, ini maksudnya pengerjaannya lumayan rapi. Ini dibikin nggak terlalu runcing, jadi ada sedikit tumpul untuk sudut-sudutnya. Ini juga biar nggak terlalu bahaya untuk anak ya. Gitu. Nah, untuk lainnya mungkin ini kemarin kan ini salah satu contoh juga. Nah, ini biasanya kan kalau garasi itu kan bikin pakai keramik. Nah, ini bisa menghemat juga. Kita pakai apa? Dicor kayak gini, tapi modelnya ini paving. Bentuknya kotak kayak gini. Nah, ini salah satunya kalau nanti kena air itu airnya bisa meresap ke bawah. Kalau kita keramik kan airnya tidak bisa meresap ke bawah. Nah, itu juga bisa bikin basah terus ya keramiknya, tidak kering-kering lah. Kayak gini kan bisa meresap. Jadi bisa meminimalisir banjir. Nah, untuk modelnya sama seperti yang di video saya sebelumnya, mungkin bisa disimak lagi, dicek-cek video lain yang ada di channel Media Mirza. Mungkin ada yang suka model-model rumahnya. Semoga memberikan inspirasi, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya di channelnya Media Mirza. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.